Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana ini orang-orangnya nih? Pada kemana ini ya? Firly sama Intan izin ke toilet apa tadi? Ah. Terima kasih.
Saya tunggu yang lain dulu ya. Ya, Pak. Barengan lagi bertiga satu kamar. Enggak, Pak. Sekarang masing-masing. Oh, iya. Yang lain mana ini? On cam dulu. Untuk memastikan beneran ada gitu loh. Intan, belum balik. Ulan, Novita. Apa nongol deh mukanya? Bapak WA saya ya tadi. Saya tadi ke toilet, Pak. Hampir semua saya WA. Assalamualaikum, gak ada yang nyaut. Malah hilang satu. Pada kemana ini? Intan masih lama kan? Kita on dong itunya kameranya. Ini Kamalia sama Ifirly udah balik ke tempatnya masing-masing. Saya hafal. Oke. Pakai HP ya? Iya, Pak, laptop saya lagi rusak. Ya. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Jangan di close cam ya. Sendiri itu tidak enak. Ya, rasanya. Baik. Oke, udah kelihatan ya? Hari ini kita bahas tentang ruang lingkupnya dulu. Di sini akan ada banyak pertanyaan, bukan pertanyaan, pernyataan yang berulang, gitu. Lalu ada definisi-definisi yang agak sering diulang. Memang di awal-awal gitu kan ya, jadi biar memantapkan definisinya dulu. Ya, jadi sampai sejauh mana sih batasan-batasannya? Nah, area-areanya tuh infrastruktur itu gimana? Nah, ada itu ada di pertemuan ini.
Ya, jangan kaget kalau ada banyak yang berulang ya. Oke. Kita mulai hal yang general dulu ya. Teknologi informasi. Kemarin kita sudah bahas per kata ya tentang infrastruktur teknologi informasi itu apa aja. Nah, sekarang si teknologi informasi itu sendiri adalah hal yang membantu kita ya, membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Ya, hal yang membantu manusia ya, hal yang membantu kita dalam menyebarkan informasi, mengolah, mengkomunikasikan. Ya udah banyak banget barang-barang yang kita pakai tentunya ya dari teknologi informasi ini sehari-hari. Mungkin udah dari dulu juga ya waktu zaman kalian sekolah. Nah, dari zaman saya pun juga sudah ada, walaupun itu baru sebatas telepon dan SMS saja. Internet belum begitu booming. Nah, tapi kan kita tahu perkembangannya seperti apa sekarang ini. Ya, si teknologi informasi ini juga mempermudah kita dalam mendapatkan informasi secara cepat. Ya, tinggal klik-klik-klik, udah dapat informasi. Buka-buka sosmed, buka-buka web, udah dapat informasi. Buka-buka IG, dapat postingan lambe turah misalnya. Jadi, ya banyak sekali informasi. Ya memang ledakan informasi ya sekarang ini. Baik yang benar maupun yang enggak, baik yang sudah difilter maupun yang belum. Nah, jadi itulah. Jadi kita sekarang bisa ngedapetin informasi itu secara cepat sekali. Ya, kita unlock HP aja kadang dari notif aja udah kelihatan kan. Ya kan? Ada postingan berita ini gitu. Atau si Anu melakukan apa gitu. Nah, dalam proses penyebaran informasi itu, teknologi informasi didukung sama yang namanya infrastruktur. Ya. T ini nggak berjalan sendiri, karena dia pasti ada infrastrukturnya yang membantu proses tersebut berjalan dengan lancar. Ya, si infrastruktur ini yang membantu berjalan dengan lancar. Kalau nggak ada infrastruktur, ya nggak mungkin ada sesuatu di atasnya. Karena sesuatu harus dibangun dari fondasi, ya, atas sesuatu yang menyokongnya supaya bisa berfungsi. Itu. Nah, tentunya infrastruktur teknologi informasi itu terdirinya dari hal-hal general seperti ini, ya, hardware, software, dan layanannya, ya. Hardware, software, dan service dari si teknologi informasi itu sendiri. Dari sini gampang lah ya, udah pasti tahu ya. Nah, ini kemarin sempat kita angkat juga di pertemuan pertama. Menurut Robertson sama Sribar, jadi secara umum infrastruktur itu, ini yang infrastruktur secara umum ya, bukan yang TI ya. Jadi berkaitan dengan makna suatu struktur yang ada di bawah struktur. Jadi ada lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Listrik tanpa kabel apakah mungkin? Enggak kan? Listrik tanpa tiang, tanpa jalur distribusi, begitu juga internet. Tanpa dibangunnya tiang-tiang yang diarahkan ke rumah, tanpa dibangun tower yang memancarkan sinyal ke kita, apakah bisa? Enggak kan? Nah, infrastruktur itulah yang menjadi fondasi supaya apa di atasnya itu bisa jalan. Nah, karakteristiknya tuh kayak gimana sih? Nah, jadi pemakaiannya lebih luas dibanding struktur di atasnya. Mau berganti-ganti apapun di atasnya ya, kita anggaplah jalan tol ya. Jalan tol atau sebuah jembatan tuh antara tol-tol itu. Mau dibikin jalanannya dari aspal kek, dari beton kek, ditambah jalur khusus kek, ditambah pernak-pernik apapun di atasnya, tetap sama kan fondasinya itu-itu juga. Rumah juga begitu. Mau ruangannya ada berapa kek, mau berapa lantai kek, tetap dia ada fondasinya kan.
Jadi semua bertopangnya dari sana. Itulah yang membuat sesuatu di atasnya itu, struktur di atasnya itu memungkinkan untuk dirubah-rubah. Seperti itu. Dipakai dan diubah-ubah terus. Lebih permanen dan statis dibanding struktur di atasnya. Iya, karena ya kita anggap aja rumah deh. Rumah kalau kita mau ningkatin ya, kalau misalnya tidak perlu, kalau memang fondasinya sudah kuat gitu, itu nggak perlu diganti kan. Tinggal nambahin aja udah tingkat di atasnya. Gitu. Dan lebih statis, fondasi nggak ada yang digeser-geser kan. Dia akan statis, akan ada terus di situ. Jembatan juga pasti fondasinya ada di situ terus kan. Masa digeser-geser? Kecuali kecuali jembatan yang gini ya. Oke. Nah, terhubung secara fisik dengan struktur yang ada di atasnya. Jelas, ya dia nempel dong, ya kan? Pasti dia akan terkoneksi, terhubung langsung, kayak kabel fiber optik gitu. Ya, dia kan nyantol di tiang kan. Dia akan tertaut langsung di tiang itu. Gitu juga dengan jaringan listrik. Dan lain-lain lah. Jadi intinya dia terhubung secara fisik dengan struktur di atasnya. Nah, dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. Nah, ada yang bisa nyontohin nggak? Jalan tol, yang bikin siapa? Biasanya perusahaannya. Ada Wika, ada Jaya Konstruksi, ada siapa lagi ya? Beberapa lah, tapi tahu ya. Nah, yang ngelola siapa? Jasa Marga. Jadi kadang ada perbedaan di situ. Jadi yang bikin siapa, yang ngelola siapa? Jadi memang bisa beda-beda vendor lah istilahnya seperti itu, ya. Yang untuk pembangunannya siapa, tapi untuk pengelolaannya siapa? Ya contohnya seperti itulah. Atau apa ya? Kalian tahu ini nggak? Jalur distribusi internet punyanya Fiberstar. CBN tahu? Pernah dengar? Provider itu. Nah, jalurnya Fiberstar ini bisa dikelola oleh beberapa pihak yang berbeda. CBN, Transvision, XL Home. Nah, gitu. Jadi satu infrastruktur bisa dikelola oleh beberapa pihak yang berbeda sekaligus. Gitu, untuk kepentingannya masing-masing. Ya, memang sih trennya kalau di Indonesia itu satu, kalau kita ngomong internet ya, fiber optik ya, atau apalah, atau yang masih koaksial. Nah, itu satu provider masih satu tiang. Tiangnya masing-masing deh. Pokoknya kalau udah banyak tuh ISP di situ, dan numpuk deh tiangnya, kayak sosis lagi diikat. Tiang-tiangnya itu. Ama enggak kacau ama kacau balau itu di atasnya kabelnya kan. Nah, kalau di luar negeri itu saya pernah dengar soal infrastruktur yang gabungan gitu. Jadi semua akan pakai itu. Semua provider akan pakai itu, jalur itu untuk digunakan bersama-sama untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Jadi lebih bisa dikelola dengan baik. Lebih rapih juga kelihatannya ya, tapi tentunya dengan kekurangannya masing-masing ya. Mungkin lebih rumit juga dalam maintenance-nya dan lain-lain. Karena ada beda-beda pihak. Ya, kayak gitu ya. Nah, sini ada gambar. Lapisan infrastruktur teknologi informasi berada di atas infrastruktur lain kayak data center, ya, building, site, publik. Nah, jadi ada di atas infrastruktur lain. Coba lihat di situ, di data center ada power conditioner,
Track space, fire control, access security, pokoknya tidak berhubungan langsung dengan si IT-nya ya, tapi mendukung supaya si IT infrastruktur itu bisa berjalan. Ya, building, ada building security, HVAC, power loading dock, itu kan segala struktur yang ada di bangunan. Lalu ada site-nya kan, expansion site, parking, site security, publicnya ada transportation, communication, power, water, sewage. Nah, itu infrastruktur lain. Tapi sesuatu yang memungkinkan IT infrastruktur ini bisa berjalan. Nah, si IT infrastruktur ini ya, si software sama hardware-nya itu. Ya, baik middleware-nya, baik operating system-nya. Kita nggak ngomong application software ya, sesuatu yang kita install di sistem operasi itu bukanlah infrastruktur. Oke, tapi yang jadi infrastruktur IT itu adalah si operating system-nya. Ya, karena kita punya Windows, lalu kita install aplikasi, ya kan, beberapa aplikasi banyak. Nah, Windows ini adalah infrastrukturnya. Si aplikasi ini bukan. Ya, karena si Windows ini dia menyediakan lingkungan, environment di mana si application software ini bisa berjalan. Di situ bedanya ya. Dia yang memberikan layanan dasarnya supaya si aplikasi ini bisa berjalan. Tanpa OS, application software nggak bisa jalan. Ya. Begitu juga dengan hardware-nya. Ya. Baik servernya, baik kliennya, baik storage-nya, network-nya. Nah, itu IT infrastruktur tuh ranahnya ada di sana. Ya. Jadi, infrastruktur teknologi informasi itu sebagai struktur yang memberikan dukungan, ya, yang mensupport dari lapisan yang ada di atasnya, aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas platform infrastruktur tersebut. Jadi kalau tidak ada si IT infrastrukturnya, si application itu tidak akan bisa jalan, ya kan? Karena dia berjalan di atas IT infrastruktur, gitu. Ya. Gampangnya gitu tadi, komputer tanpa OS ya kita nggak mungkin ngejalanin apa-apa. Nah, tapi si IT infrastruktur ini juga dibangun di atas infrastruktur lain yang memungkinkan supaya si IT infrastruktur ini bisa berjalan. Paham? Definisi. Jadi, kita balik lagi. Infrastruktur teknologi informasi itu merupakan penunjang utama, ya, penunjang utama sumber daya teknologi dalam terselenggaranya proses penyebaran informasi, ya, penunjang utama karena dia prasarana. Nah, ini beberapa pengertiannya dari beberapa pihak ya. Baik dari orang sama dari atas tentu. Menurut Turban, Rainer, sama Potter, jadi infrastruktur TI adalah fasilitas fisik, komponen, layanan, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Jadi mencakup fasilitas fisiknya apa saja, komponen-komponennya apa saja, layanan-layanannya apa saja, dan bagaimana manajemen teknologi informasi itu yang mendukung keseluruhan perusahaan atau organisasi. Ya. Nah, menurut Johan Jatiwaluyo, infrastruktur TI itu adalah ya, sumber daya teknologi yang menyediakan platform. Ya. Sumber daya yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi. Ya, dia yang menyediakan tempat, dia yang menyediakan wadah supaya aplikasi lain itu bisa berjalan. Oke. Menurut ITIL, ya, Information Technology Infrastructure Library, infrastruktur teknologi informasi itu adalah sekumpulan hardware, software, jaringan, dan fasilitas. Ya, dia kan komponennya itu-itu aja ya. Jadi mengarahnya juga situ-situ juga. Hardware, software, jaringan, dan fasilitas
untuk mengembangkan, menguji, memberikan, memantau, dan mengendalikan layanan teknologi informasi. Ya. Jadi komponen-komponen tadi itulah yang akan memberikan layanan dan mengendalikan layanan tersebut. Oke. Nah, layanan-layanannya itu apa aja? Jadi selain hardware sama software, infrastruktur itu juga merupakan seperangkat alat sholat, seperangkat layanan di dalam perusahaan yang dialokasikan oleh manajemen, ya. Jadi seperangkat layanan yang dialokasikan oleh manajemen. Jadi manajemen ini ya yang menetapkan layanan-layanan apa saja nih yang mau kita canangkan, yang mau kita pakai di dalam keseharian perusahaan atau organisasi. Dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Ya dong, teknis doang, nggak ada yang ngendaliin kan nggak mungkin. Ada yang ngendaliin, tapi teknisnya nggak ada juga nggak mungkin. Jadi saling melengkapi. Nah, apa aja tuh layanan-layanannya? Tentunya ada layanan platform komputasinya dong. Ya, dia menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital. Ya. Di situ include server, laptop, komputer, smartphone, internet, pokoknya yang seperti itulah. Sesuatu yang memungkinkan apa yang ada di dalam perusahaan itu, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan bisa terhubung satu sama lain. Ya, kan menyediakan tempat, menyediakan platform. Ya, itulah. Jadi, baik karyawan, pelanggan, atau suppliernya itu bisa terhubung ke perusahaan di dalam lingkungan digital dengan sistem tertentu lah mungkin. Sistem informasi kan perusahaan masing-masing punya sistem kan biasanya. Seperti itu. Layanan telekomunikasi. Menyediakan konektivitas data, suara, dan gambar. Ya, multimedia lah intinya. Jadi kita berbagi, bisa berbagi banyak jenis data melewati layanan telekomunikasi itu, ya, kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Intinya pihak-pihak kembali yang terlibat di dalam perusahaan. Jadi menyediakan konektivitas, ya, bagaimana dia menyediakan jalur supaya pihak-pihak tadi itu bisa terkoneksi dan bisa mengirimkan sesuatu hal gitu ya, seperti itu ya, bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke. Layanan pengelolaan data, ya, menyimpan dan mengelola data organisasi serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Nah, kalau misalnya perusahaan atau organisasi itu sudah berjalan, apalagi semakin besar, pastinya data yang dihasilkan akan semakin banyak, kan? Kalau itu tidak dikelola dengan baik, akan terpengaruh ke banyak sekali hal, ke banyak pihak. Bahkan itu bisa sampai mempengaruhi proses pengambilan keputusan nantinya. Nggak usah ngomongin organisasi deh. Coba komputer pribadi kalian. Bagaimana tata cara pengelolaan datanya? Udah rapih belum? Sudah terstruktur dengan baik belum? Ya gitu. Karena tercermin dari sana juga. Ya. Pengelolaan data yang baik akan membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan baik juga. Tapi kalau data-data, kalau misalnya untuk personal aja, data-data yang berantakan udah bikin ribet ya. Apalagi ini lingkupnya organisasi atau perusahaan. Gitu. Makin kacau. Apalagi kan banyak sekali pihak yang terlibat kan di dalam data itu. Nah, merunutnya kembali itu yang sangat sulit kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, kalau dikelola dengan baik, sistemnya ada, kita tinggal filtering, mau lihat data ini, mau lihat data itu, data ini disimpan di sini, data ini disimpan di situ, itu udah enak banget. Ya.
ada kemampuan untuk menganalisis data ya, baik dari waktunya kayak dari date modifiernya kayak dan lain-lain. Layanan perangkat lunak aplikasi, ya, application software intinya. Nah, ingat ya, sistem software itu sistem operasi. Tapi application software sesuatu yang diinstal dan dijalankan di atas sistem software itu. Ya. Jadi sistem software itu wadahnya, lingkungannya, environment-nya, tapi si apa namanya? Application software itu sesuatu yang berjalan di atas sistem software tersebut. Nah, layanan application software ini dia menyediakan kemampuan kayak perencanaan sumber daya perusahaan ya, ERP, Enterprise Resource Planning. Pernah dengar kan? Eh, lagi belajar ya. Ya, seperti itulah. Itu sistem-sistem yang kompleks yang banyak diterapkan di nih, yang ada di sini adalah sistem-sistem yang cukup kompleks yang banyak diterapkan di beberapa perusahaan. Banyak sih banyak perusahaan. Ada lagi manajemen hubungan pelanggan ya, CRM, Customer Relationship Management, manajemen rantai pasok, supply chain management, manajemen pengetahuan, knowledge management, ya. Nah, semua ini diterapkan dan digunakan bersama oleh seluruh unit bisnisnya yang ada di dalam perusahaan itu. Oke. Paham ya? Jadi, apapun sistem yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, sejatinya itu harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait atau divisi-divisi yang terkait di dalam perusahaan itu untuk kepentingan keseluruhan perusahaan. Ya. Kan ada fungsinya masing-masing tuh. Kayak kita aja lah, kita mau install Spotify untuk apa? Dengerin musik. Kita mau install Office untuk apa? Untuk produktivitas kan, ngetik, bikin presentasi dan lain-lain. Kita install Photoshop untuk apa? Nah, untuk edit foto dan lain-lain kayak gitu. Ya. Layanan manajemen fasilitas fisik. Ya. Jadi dia yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Jadi ini pihak yang mengelola instalasi fisiknya, ya, yang memaintain, yang memelihara, supaya layanan-layanan yang ada ini bisa terus berjalan tanpa interupsi. Ya, bisa terus menyediakan apa ya? Bisa terus, pokoknya bisa terus menyediakan proses yang dibutuhkan. Ya. Jadi dialah yang harus ada yang mengelola instalasi fisiknya. Kalian punya barang apa? Tapi punya pengalaman nggak, punya barang apa gitu, tapi tidak dirawat, akhirnya cepat rusak dan menyesal. Ada nggak? Hati kali ya, kurang dijaga ya, kurang dirawat ya. Aduh, ya. Eh, kita nggak usah, kita ngomonginnya ke ranah komputer aja lah ya, kan kita anak komputer nih. Komputer deh, kan dulu waktu dulu banget saya pernah ngasih tahu yang soal komputer desktop nggak pernah diapa-apain, dibuka debunya kayak apaan tahu kan, sampai berkerak tuh. Masa ada fotonya deh, saya pernah liatin dulu. Nah itu kan nanti efeknya akan merembet kemana-mana. Entah nanti kipasnya rusak, kualitas pendinginannya habis, terus pokoknya akan intinya rusak lah ujung-ujungnya, gitu. Karena tidak di-maintain dengan baik. Nah, kalau ranahnya personal ya memang harusnya kita sendiri yang bisa memaintain ya. Tapi kan nggak semua ya, kayak AC misalnya. Kalau kita punya alatnya semuanya, ayo deh sendiri. Tapi kan kebanyakan tidak.
Nah, beda ceritanya kalau sudah ranahnya perusahaan, ya tentunya dengan barangnya yang sebegitu banyaknya, sebegitu besarnya, sebegitu terkaitnya dengan sistem yang lain, ya makanya perlu manajemen fasilitas fisik yang terstruktur lah, ya terstruktur, terjadwal, pokoknya yang lebih advance ketimbang kita memeliharanya sendiri itu. Oke, jadi memang perlu seperti itu kalau di perusahaan. Makanya komputer kan ada di clean up, ya kan? Ada defragmenter. Nah, itu untuk maintain, untuk maintenance, supaya tetap reliable dia selama kita menggunakannya. Tapi karena fisik ya berarti ya harus kita elap, harus kita bersihkan dari debu dan lain-lain. Nah, layanan manajemen teknologi informasi. Nah, ini lebih ke arah perencanaan ya. Merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan layanan dengan unit bisnis, ya. Mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, serta mengelola manajemen proyek. Ini kerjaannya manajemen, ya. Yang merencanakan ya mereka, ya. Bagaimana pengembangannya? Apakah teknologi informasi apa nih perangkatnya yang harus diganti karena sudah obsolete misalnya, atau sudah apa? Udah kadaluarsa nih, udah nggak memungkinkan performanya. Nah itu akan masuk di situ perencanaan, ya, atau pengembangan infrastrukturnya. Apakah harus diremajakan? Apakah harus di ganti yang baru atau bisa sekedar di-upgrade saja. Nah, itu juga sama mengelola akuntansi dan pengeluaran TI-nya itu juga harus dikelola dengan baik. Ya, perusahaan gitu loh. Keluar masuk kan harus kasih, harus jelas. Nah, serta manajemen proyek. Ya. Jadi apapun yang sedang dilakukan oleh perusahaan itu harus terdokumentasi dengan baik. Oke. Nah, layanan standar teknologi informasi. Jadi memberikan, ya ini memberikan kebijakan dalam menentukan kriteria teknologi informasi apa yang akan digunakan. Nah, ini akan beririsan dengan si manajemen teknologi informasi ya. Tapi kalau ini kan urusannya sama standar. Ya, jadi kebijakan-kebijakannya dari sana. Kira-kira apa saja nih teknologi yang akan digunakan? Kapan dan bagaimana menggunakannya? Nah, itu urusannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnis yang ada di dalamnya. Jadi, dia yang akan menentukan nih, paling oke yang mana, paling cocok yang mana, paling tepat yang mana. Misalnya, apakah internetnya 100 Mbps cukup nggak ya untuk seluruh perusahaan? Dari provider apa? Nah, kapan harus di-upgrade atau diapakan itu? Gimana cara penggunaannya? Nah, itu kebijakan-kebijakan standar-standarnya itu sudah ada. Biasanya ini ada di bagian penjaminan mutu, ya. Nah, beberapa perusahaan atau institusi itu juga ada yang namanya penjaminan mutu. Ya. Di dalamnya ya mereka yang memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bagian itu tuh bisa memiliki impact yang positif untuk keseluruhan perusahaan atau institusi. Ya. Mungkin kalau pernah dengar ISO atau apalah, nah itu yang ngerjain itu biasanya seperti itu. Ya. Ini urusnya sama standar, kalau standarnya udah jelas seperti apa, baru dieksekusi sama si layanan manajemen informasinya ya. Layanan pendidikan teknologi informasi. Ya, jadi menyediakan sistem pelatihan bagi karyawan. Pernah dengar kan ada pelatihan ini, pelatihan itu bagi karyawan itu ada. Dan meningkatkan edukasi bagi manajer atau bekas stakeholdernya juga dalam merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. Ya. Jadi menyentuh ke semua lini yang ada di dalam perusahaan itu.
Kalau dari karyawan low level itu kan dari sisi operasionalnya biasanya kan yang ditingkatkan. Pelatihan menggunakan aplikasi ini, pelatihan menggunakan aplikasi itu. Nah, pelatihan menggunakan Notepad. Ya. Dan meningkatkan edukasi juga. Jadi kayak ada workshop-workshop lah nanti diadakan atau seminar-seminar. Intinya edukasi juga bagi pihak-pihak lainnya, terutama yang di lini menengah dan atas, supaya proses pengambilan keputusan mereka juga semakin baik. Company oriented lah. Pokoknya perencanaan-perencanaan mereka tuh, pengelolaan investasinya juga semakin baik. Yaitu untuk meningkatkan penetrasi teknologi informasi supaya nggak salah jalan. Supaya nggak, nah, jangan sampai penerapan teknologi informasi itu nggak optimal. Ya, percuma perusahaan udah beli sistem mahal menggunakan software ini itu, tapi tidak teredukasi dengan baik nih pengguna-penggunanya. Ya kan? Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi. Ya, jadi dia menyediakan penelitian mengenai proyek-proyek dan investasi teknologi informasi yang berpotensi dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Ya. Ada lagi bagiannya, lead bank ya, R&D sih kalau, kalau bahasa kerennya. Misalnya perusahaan yang mengeluarkan produk kan harus inovatif dong. Ya, nah, mereka ya tentu harus menjalankan proses penelitian dan pengembangannya kan. Gimana nih supaya produk kita ini bisa memimpin pasar? Apa yang harus jadi pembeda dari produk kita dengan produk yang lain? Diferensiasi. Gitu. Jadi harus ada sesuatu yang seperti itu. Ya, kalau mau bersaing, apalagi di ranahnya itu banyak sekali kompetitor, nah ini harus dijalankan. Ya. Jadi ada diferensiasinya. Jadi memang kayak Samsung sendiri aja ya, kalau kita ambil contoh ke Samsung, mereka menginvestasikan lumayan, mereka mengalokasikan dana yang lumayan besar untuk proses penelitian dan pengembangan. Ya. Kalau mungkin kalau kalau mereka tidak mengalokasikan dana yang besar untuk penelitian dan pengembangan, produk-produk mereka nggak seperti sekarang ini. Ya. Jadi ini juga penting. Mungkin memang terasa besar di awal, besar di awal, berat di awal. Harus research sendiri, harus ngembangin sendiri. Tapi lihatlah nanti output produknya. Ya. Mereka bisa memproduksi itu sendiri, layar dari mereka sendiri. Chipsetnya, prosesornya bisa mereka bikin sendiri. Nah, itu kalau yang alokasi dana R&D-nya besar. Tapi ada juga kan beberapa perusahaan yang melahirkan produk lewat jalur OEM. Tahu nggak? Jadi dia sekedar membeli produk atau memesan produk dan di rebranding terus dijual. Nah, R&D-nya di mana? Nggak ada kan kalau yang seperti itu. Jadi mereka nggak mengembangkan. Mereka cuma mesen ya mungkin dimodif dikit-dikit lah dan di rebranding dijual. Beda kalau kayak yang sudah besar ya kayak Samsung lah, kayak Apple lah, atau kayak siapa lagi, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Dia punya alokasi untuk penelitian dan pengembangan teknologinya itu yang lumayan besar. Ya memang imbasnya harga akan lebih tinggi ya, karena ya itulah proses yang mereka lakukan sebelum produk itu lahir. Kalau
tidak dilakukan seperti itu, ya susah kan diferensiasi dirinya gimana. Nah, anggaplah HP-HP atau smartphone-smartphone yang tadi saya bilang lewat jalur OEM. Lewat jalur OEM itu biasanya tidak terlalu banyak modifikasinya. Misalnya, nanti produk A, produk B itu berasal dari OEM yang sama. Beda merek ya. Beda merek, tapi berasal dari OEM yang sama. Loh, kameranya sama-sama modelnya gitu yang di depan. Prosesornya sama persis, RAM-nya sama persis, storage-nya sama persis, jenis layarnya juga sama. Lalu diferensiasinya di mana? Cuma mereknya aja gitu kan? Nah, emang larinya akan ke sana juga sih. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang evolusinya. Kalau kita ngelihat ke 50 tahun belakang, udah banyak banget tahap evolusi yang udah dilewatin. Bukan kita ya, belum lahir. Ya, memberikan konfigurasi daya komputasi, ya, kekuatan, ya, processing power, dan elemen infrastruktur yang berbeda. Nah, penggerak teknologi evolusi infrastrukturnya antara lain ini. Pernah dengar Moore's Law, hukum Moore, dan daya microprocessing? Belum, Pak. Moore's Law, ya. Gordon Moore itu salah satu pendiri Intel. Dia bilang kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan yang eksponensial. Gimana tuh? Nah, peningkatan eksponensial dalam daya komputasi dan penurunan eksponensial dalam biaya. Jadi, kemampuan prosesor itu dilipat gandakan. Ini dia dulu ya, ini teorinya dia dulu, 18 bulan sekali. Dan menurunkan harga komputasi setengahnya. Ini konsepnya, teori dan konsepnya dia dulu. Setiap 18 bulan, kemampuan mikroprosesor itu performasinya dua kali lipat dengan harga setengahnya. Ya, sekedar info saja, ini dulu memang eksis, tapi sekarang cenderung melambat karena Intelnya sendiri saja sudah nggak bisa ngikutin ini. Ya, terkendala banyak hal lah ya, proses fabrikasinya yang semakin sulit. Emang gampang bikin prosesor yang dua kali lipat lebih kencang, tapi harganya setengah lebih murah. Susah kan kalau zaman sekarang. Banyak faktor. Jadi ini udah cenderung melambat, tapi inilah yang menjadi penggerak. Inilah yang menjadi bahan dari perubahan itu dari zaman dulu, evolusi. Gimana peningkatan itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah. Jadi semakin ke sini processing power semakin besar. Jumlah transistor yang ada di mikroprosesor semakin banyak. Ya. Dan harganya semakin rendah. Oke, nih, dulu zaman saya sekolah aja deh. Itu pas kapan? Pas SMA lah ya. Pas SMA, prosesor itu kebanyakan masih single core. Ya. Saya mengalami ya. Punya komputer pertama kali itu zaman Pentium 4. Belum ada tuh yang namanya Core i itu sekarang belum ada. Ya. Pentium 4, single core, cuma satu core-nya di dalam chip itu. Berselang beberapa lama, keluarlah Pentium D, dual core, ada dua core-nya di dalam chip itu. Jadi, benar-benar cuma ditambahin aja, dijadiin dalam satu die di dalam prosesor itu. Nah, itu pun harganya sudah mahal sekali. Ya.
Begitu dari Pentium 4 yang single core, saya upgrade ke Pentium D yang dual core, itu harganya bukan main, masih tinggi. Ya namanya juga teknologi baru ya saat itu ya. Nah, tapi lama-kelamaan, coba lihat sekarang. Dual core, udah biasa banget. 4 core, 6 core, 8 core, 10, 12, 16, 20. Bahkan ada yang 64 core AMD. Threadripper. Jadi, dan harganya pun, taruhlah 8 core sekarang, dengan Pentium 4 dikali 8, udah jauh lebih murah yang sekarang ini. Ya, processing powernya sudah sangat meningkat tinggi, tapi harganya tuh tidak mahal. Ya. Jadi memang konsep pengembangannya kan seperti itu. Apa ya? Affordability. Jadi berkat miniaturisasi, miniaturisasi. Jadi lebih kecil, ya. Maksudnya lebih kecil tuh proses fabrikasi mikroprosesor ini bisa lebih kecil sehingga yang tadinya mungkin dalam satu chip itu hanya menampung 100.000 transistor, tapi dengan proses fabrikasi yang diminiaturisasi lebih kecil lagi, di dalam satu chip dengan ukuran yang sama itu bisa mengandung 1 juta transistor. Atau bahkan sekarang ada 1 miliar transistor di dalam kepingan chip seukuran cuma 2x2 atau 3x3 cm itu. Ya, miniaturisasi. Ya, jadi lebih kecil, speed, lebih cepat, affordability, lebih terjangkau. Jadi selain, jadi konsepnya kan pengembangan itu kayak gitu sekarang. Semakin kecil nih ukurannya, tapi itu semakin cepat dan semakin murah juga dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau ditarik price to performance-nya. Ya, oke, gitu ya. Cepat gitu ya. Hukum penyimpanan digital massal. Menurut Lyman and Varian, dunia saat ini memproduksi sebanyak 5 exabyte, itu waktu dulu ya, 5 exabyte informasi unik per tahun. Jumlah informasi digital kurang lebih menjadi 2 kali lipatnya setiap tahun. Iya, itu memang terjadi. Ya. Aduh, udah nggak tahu deh. Kalau dihitung, udah nggak terhitung lagi sih. Berapa jumlah banyak data yang ada di dunia ini sekarang. Entah berapa ukurannya. Dan memang eksponensial sekali sih. Ya. Dengan segalanya berubah menjadi digital, ya otomatis ledakan data itu terjadi. Big data ya istilahnya kalau sekarang ya. Jadi data itu sudah banyak sekali di dunia ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Gitu. Tapi ini kita ngomongin ukuran data ya, bukan cara manfaatinnya. Itu ada di big data and analytic ya nanti ya. dapat nggak sih mata kuliahnya? Nah ya. jadi memang terjadi ini udah sangat udah jelas banget ya di depan mata kita ya. Pertumbuhan jumlah data itu emang sangat sangat meledak sekarang. Kita bisa lihat dari perkembangan memori internal smartphone yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Makin gede nggak sekarang? Dulu berapa sih memori internal smartphone? Paling cuma 16, 8, 16, pelan-pelan 32, 64, 128 sekarang udah standar banget loh, ya kan? 28, 256, 512, 1 tera. Menyimpan apa ya 1 tera? Kelihatan kan? Nah, jadi kalau zaman dulu, ya kecil, sekarang ya udah besar-besar sekali. Ya ditambah lagi, teknologi yang lain kan juga turut andil dalam pembengkakan data itu kan. Angka megapiksel dari kamera
Nah, semakin besar resolusinya kan, semakin besar juga hasil fotonya, ukuran datanya. Lagu-lagu. Atau inilah, orang sekarang apa-apa video, upload, video, upload. Nah, video tuh kan nggak kecil loh ukuran datanya kan. Apalagi ya semakin banyak, semakin panjang durasinya ya semakin besar juga ukurannya. Saya aja sekali upload video di YouTube itu kan bisa 200-300 mega, sedangkan videonya udah ratusan. Nah, tuh bayangin deh berapa data yang tersimpan di data centernya Google sana. Ya, gitulah. Jadi penyimpanan digital juga eksponensial sekali peningkatannya sekarang ini. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Jadi dia menyatakan bahwa nilai suatu jaringan telekomunikasi adalah proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna terhubung dari sistem. Ya, semakin banyak pengguna yang terhubung ke sistem, ke dalam jaringan, nilainya akan semakin tinggi juga. Karena ada beberapa manfaat atau ada beberapa yang bisa dimanfaatkan dari itu. Dan dengan banyaknya orang yang terkoneksi ke jaringan, beberapa hal itu bisa didapatkan. Ya. Pokoknya ada sistemnya. Ribet juga soalnya kalau dijelasin nih. Baik dengan cara yang benar maupun tidak benar. Aduh, Anda afiliator bukan? Oke. Bukan jaringan yang itu ya, itu jaringan tipu-tipu kalau itu. Oke. Penurunan, nah ini yang menarik sih. Penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi sekarang udah makin tinggi ya. Makin banyak yang akses internet, ya semua terhubung pakai paket data lah, subscribe di landline lah, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, makin banyak yang akses internet itu akan mengurangi atau menurunkan biaya komunikasi. Kalian mulai pakai internet di tahun berapa? Kapan? Masih ingat tidak? Pertama kali pakai. SMP, Pak. SMP. Itu sekalinya buka, buka apa? Google. Iya, gitu-gitu doang, Pak. Baru-baru penasaran ya. Itu berapa kecepatan? Itu bukanya dulu di mana? Ingat nggak? Di rumah? Apa, Pak? Di rumah, di warnet? Di rumah sih, Pak. Di rumah. Iya. Pakai internet apa? Ih, nggak tahu, Pak, saya dulu. Oh, Pak. intinya ada provider di rumah ya? Iya, dulu. SMP. 2001 ya? Ih, bukan Oh, 2001, Pak. maksudnya lahirnya, lahirnya. Iya, 2002, Pak. Ya, berarti tahun 9, 15 tahun. Tahun 9 lagi. Tambah 15 ya, 2014, 15, 14. 2016 ya. Sekitar segitulah ya. 2015, 16, 17. Ah, itu udah mulai ngebut dan udah mulai murah internet di Indonesia. Saya ngalamin waktu zaman 2009. Ya. Internet pertama kali saya itu Telkom Speedy. Ini bodo amat ya ngomongin brand ya, karena memang memang cakupannya ya, jaringannya paling besar dulu memang itu yang dari udah dari zaman dulu. Nah, saya tunjukkan biaya. Lihat speednya, lihat biaya per bulan.
Kelihatan nggak? Mahal nggak? Ya, jadi dulu saya cuma pakai yang sempat pakai yang 512 dulu. Gila, 512 bisa dapat apa sekarang? YouTube aja buffering kan. Mau 20 240p pun juga buffering sekarang. Beda sama dulu juga. Dulu kan belum ada yang gitu-gituan. Ini 2009. Nah, 2009. 3 Mbps aja udah nyentuh 1 juta lebih. Jadi bayangkan begitu pelannya dan begitu mahalnya internet zaman dulu. Ini belum fiber loh. Ini yang masih pakai jaringan lama, yang masih pakai tembaga, kabel-kabel yang zaman dulu. Lalu berkembanglah dia ke dipakai teknologi fiber. Ini saya pakai mulai 2014. 2014 itu saya mulai request untuk pemasangan yang memakai kabel fiber optik. Segini dulu harganya. Masih kelihatan mahal? Masih dong ya. Ini 2014 soalnya. 20 Mbps aja 500.000. Itu juga internet doang. Kalau pakai layanan yang lain, di atas itu. Sekarang 20 Mbps cuma berapa sih? 200.000-an. 30 malah. 30 Mbps udah nyentuh 200.000-an. Itu kalau kita ngomongin Telkom ya. Kan kita tahu banyak sekali provider sekarang. Eh, ini providernya pakai apa ini? Firly apa Firly? Nggak tahu pas saya provider. Lah? Kan? Tapi pakai kabel kan? Enggak sih pak, saya nggak pakai yang provider, maksudnya pakai paket data, nggak yang nggak Oh, pakai nggak yang pakai internet kabel. enggak. Wah, sayang sekali. Dibatasi kuota. Intan pakai internet kabel di rumah? Internet kabel maksudnya kayak wifi gitu, maksudnya apa gimana pak? Iya. Iya. Layanan internet yang disalurkan melalui kabel ke dalam rumah kita. Baru disebar pakai router. Iya pakai Pakai nggak? router. Iya Apa pakai tuh? pak. Apa Itu providernya? Telkom IndiHome. Oh, ini ya. Sama pakai apa di rumah? Numpang tetangga. Enggak pak, pakai data. mobile data? Kuota. Paket data? Iya pakai data. Boros sebenarnya. Yang lain? Bulan dari? Pakai apa di rumah? Apa? Ah, apa tadi providernya? Pelan banget sebenarnya. Bayu, Pak. Bayu. Oh, Bayu. Iya, Telkom-Telkom juga. Iya. mobile data juga ya. Novita pakai apa di rumah? Pakai data, Pak. Nggak pakai wifi di rumah. Ya ampun. Saya Ini keluar pada pakai dulu mobile. di rumah, saya sendiri Iya, soalnya. oke. Oke. Ya. Sebagian besar pakai itu. Tapi memang lebih reliable kalau penggunaannya tinggi ya, pakai internet kabel sih. Ya. Oke, balik lagi. Ini dulu nih. Dulu segini tuh udah mahal. 50 Mbps 1,5 juta. Sekarang 50 Mbps itu 400 ribuan loh. Kalau Telkom. Nah, 100 Mbps dulu 2.750. Sekarang itu 700 sampai 800 aja udah dapet.
Jadi ya semakin banyak jumlah pelanggan, semakin banyak yang subscribe layanan internet, semakin banyak yang menggunakan apa yang memakai internet lah intinya ya. Nah, akan turun harganya. Kecepatannya juga makin tinggi. Itu memang terjadi. Tapi swasta lebih gila biasanya kalau ngasih speed. Nah, ini saya contohkan XL, XL Home. Walaupun jaringannya apa ya, belum merata banget ya. Kalau yang fiber ini ya, fiber ini susah banget saya nyarinya di mana. Ada sih, cuma harus tarik kabel jauh banget kalau dari sini, jadi nggak mungkin. 100 Mbps 349. Udah setengah harganya Telkom kan. 300 Mbps di Telkom udah juta-jutaan, 2 juta. Di sini 499. 1 Gbps pun 1 juta kurang 1.000. Gitu. Udah ngebut-ngebut banget gitu loh. Kita kita nggak ngomongin reliability-nya ya. Ya, kan kita tahu ketika kita koneksinya ke lokal Indonesia, ya itu udah dijamin pasti cepat ya. Tapi kalau ke luar, udah lewat hop-nya dari Singapura lah atau Taiwan, itu kan udah masuk jalur sana juga. Jadi crowded atau tidak jaringannya, berapa jumlah yang disewa oleh provider kita, itu yang menentukan nantinya. Bisa jadi ini 300, untuk lokal ya 300, tapi ketika masuk di internasionalnya nih linknya cuma dapat 100 atau berapa. Dan biasanya itu wajar untuk provider yang semacam ini, kecuali kita mendaftarnya provider yang bisnis lah ya. Nah, berbeda. Ada MNC juga di sini. Ada, saya contohin beberapa sih. Ini kebetulan saya sudah berpindah dari Telkom ke MNC sekarang. Lumayan. Saya pakai yang 200, tapi bukan yang bulanan. Jadi 200 Mbps itu saya dapat di harga 460 kemarin. Untuk per 3 bulan. Jadi tinggal dikali 3 aja. Ya, menurut saya itu udah sangat sangat wow sekali, soalnya kemarin saya pakai cuma 30 Mbps di Telkom, itu juga harganya 315. Terus saya nambah nggak sampai 30%-nya, tapi saya dapat kecepatan yang hampir 7 kali lipat gitu. Ya. Kita ikuti aja lah tren-tren seperti ini. Menarik kok. Menguntungkan juga untuk kita nantinya. Ya, masa-masa apa first adopter itu memang mahal sekali. Tapi ketika teknologi sudah matang dan dipakai secara massal, itu pasti harganya akan turun. Ya. Dampak jaringan dan standar. Ya. Jadi ya, teknologi punya standar, jaringan juga punya standar yang masing-masing. Ya. Nah, standar teknologi itu adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas. Ya, kompatibel atau tidak nih produknya dengan yang lain. Ya, sebagai produk dan kemampuan berkomunikasi di dalam satu jaringan. Nah, jadi di awal tahun 90-an itu, perusahaan-perusahaan mulai arahnya itu ke komputasi dan platform komunikasi yang terstandar. Jadi, dengan adanya suatu standar dan banyak pihak yang mengikuti standar itu, otomatis akan saling kompatibel, mudah untuk bertukar data, mudah untuk berkomunikasi, dan lain-lain. Ya, anggap aja kayak cikal bakal munculnya USB lah. Sama dulu ya. Universal Serial Bus. Dulu mungkin untuk komunikasi ke printer, ke apa lagi itu. Dan lain-lain itu butuh koneksi paralel atau serial yang portnya gede-gede banget di belakang komputer. Tapi sekarang kan cukup sudah pakai USB. Memang itu dicanangkan universal. Jadi satu port itu bisa digunakan untuk
satu standar port itu bisa digunakan untuk banyak sekali kegunaan oleh banyak sekali pihak dan lain-lain. Universal. Ya. Dan kayaknya akan mengarah ke Type-C kalau sekarang untuk semuanya. Saya dengar-dengar kalau nggak salah Apple juga mau dari Lightning ke Type-C kan? Jadi mau disatukan. Kabel display pun ya dulu mungkin pakai kabel VGA ya, yang DB15 warna biru, atau DVI yang warna putih, ada HDMI juga, ada DisplayPort. Sekarang udah pakai Type-C juga. Yeah. Jadi memang mengarah ke suatu standar yang nantinya akan menguntungkan semua pihak dan memudahkan semua pihak juga. Ya. Yeah. Jualan aksesoris jadi nggak ribet kan? Yeah, jadi si produsen pembuat aksesorisnya ya udah Type-C, 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 Type-C gitu. Misalnya ya kalau kita ngomongin Type-C, gitu. Yeah, tinggal ngomongin, tinggal membedakan, tinggal diferensiasi dari luarnya aja lah, bahannya lah, atau dilapisi nilon braided lah atau apa lah, gitu, dari materialnya. Tapi secara standar sama, gitu. Ya. Ini komponen infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi, komponen-komponen utamanya seperti ini. Ada platform peranti keras komputer, ya tahu lah ya isinya. Ini kan berulang lagi, tapi tolong dipahami. Ada PC desktop ya, komputer desktop, notebook, server, smartphone, tablet, intinya perangkat keras. Ya. Komponen-komponen infrastruktur seperti itu. Ya. PC desktop belum lagi itu kan include mouse, keyboard, monitor, power supply, dan lain-lain. Jangan lupa ada tentunya ada platform sistem operasinya, ya, sebuah sistem software yang mengatur resource, yang mengatur sumber daya yang bisa dikeluarkan oleh hardware-hardware ini sama software untuk bisa menjalankan application software, ya. Jadi tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi. Platform peranti lunak komputer, ya, software. Jadi dia untuk mengumpulkan data, mengolahnya, dan menyajikan informasi. Ini konsep sistem ya. Jadi data yang diubah menjadi informasi. Ya, itu fungsi software juga kan, ya, inputan apa nih sebagai data lalu diolah dan disajikan kepada kita sebagai informasi dalam bentuk apapun itu. Nah, di sini ranahnya dalam mendukung aktivitas organisasi atau perusahaan ya, dengan memilih fungsi sistem yang diperlukan dan memetakan proses bisnis ke dalam sistem. Ya tentunya tidak semua diinstal, tentunya kebutuhan dari bagian keuangan dengan bagian SDM tentu beda dong sistemnya, ya kan? Yang satu mungkin ngurusin SPT, pajak, dan lain-lain. Yang satu ngurusin BPJS, gitu kan, kalau SDM. Itu pasti sistemnya beda-beda. Jadi harus dipilah-pilah. Dipetakan sesuai dengan proses bisnisnya. Manajemen dan penyimpanan data. Ya, jadi inilah yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur data organisasi sehingga dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Ya, tadi ada dong ya, mirip juga ya, untuk pengelolaan data ini. Intinya, data harus diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya supaya pengaksesannya itu mudah dan tidak berdampak negatif terhadap proses bisnis. Oke, kalau seandainya kacau balau kan, ya, proses bisnisnya kacau juga. Nanti masa ada pelanggan request invoice-nya dia yang muncul invoice orang lain, kan nanti malah gawat itu. Ya. Platform jaringan atau telekomunikasi ya. Biasanya disediakan sama
perusahaan jasa komunikasi dan telekomunikasi lain. Jadi dia menawarkan konektivitas multimedia ya, data gambar, data suara gambar, video, video itu kan gambar juga. Nah, wide area network ya, terkoneksi ke jaringan yang luas, dalam hal kata masuk ke jaringan ke dalam distribusi jaringan internet, layanan near kabel wireless dan akses internet. Oke, kan ini kan yang ditawarkan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Ya, kalau kita belum punya, belum langganan apa-apa, kita bisa apa untuk koneksi, untuk komunikasi dan konektivitas datanya, kan nggak ada kan? Tapi kan begitu kita langganan internet atau kita memasang internet kabel di rumah, ya kita bisa melakukan banyak hal kan? Kita bisa terkoneksi kemana-mana, kita bisa ngirim apa aja, bahkan dengan adanya router wireless ya kita bisa terkoneksi tanpa kabel seperti itu. Nah, intinya ini ya platform jaringan untuk komunikasinya. Lagi dengan platform internet, ya, berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh. Ya, jadi hardware dan softwarenya juga untuk mendukung konektivitas antar sistem milik perusahaan. Ya, intinya jaringan. Walaupun server perusahaan itu terpisah jauh secara geografis, tapi kan bisa dihubungkan dengan internet. Ya, kayak bank yang ada di daerah rawan bencana, dia pasti punya backup servernya di daerah yang tidak rawan bencana. Gitu. Harus bank sih, atau perusahaan-perusahaan lain lah. Intinya yang datanya itu critical dan harus dijaga dengan baik, itu biasanya mereka punya backup server di tempat lain yang minim resiko bencana. Nah, koneksinya pakai apa? Ya pakai internet, apalagi. Jadi gitu. Ya, bisa mengkoneksikan baik itu secara hardware maupun software. Nah, itu. Lalu ada layanan dan konsultasi sistem. Jadi ya, nggak dipungkiri lah ya, banyak perusahaan yang nggak punya staff, nggak punya orang-orang yang nggak punya kemampuan atau pengalaman yang memadai untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur teknologi informasinya. Makanya perlu pihak khusus, ya, bisa aja internal, bisa jadi konsultan. Ya, yang menyediakan layanan untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan tersebut. Jadi perusahaan bisa lebih fokus ke proses bisnisnya. Ya. Kalau dikerjain sendiri, nanti mengganggu kan, mengganggu proses bisnis. Udah gitu, belum tentu tahu 100% lagi. Lagi ada pekerjaan berat nih perusahaan, tapi di lain sisi, staff-staff atau pihak tertentu yang kurang kompeten itu lagi maintenance misalnya, terhambat proses yang besar tadi. Akan merugikan kan. Jadi memang harus dihandle oleh pengelola yang baik, yang kompeten, sesuai dengan bidangnya, dan biasanya pun dilakukan di waktu-waktu kosong. Kayak bank aja kalau maintenance kan jam 1 malam biasanya. Atau pokoknya di jam-jam yang tidak ada banyak processing-nya di sana. Kita masuk ke infrastruktur teknologi informasi yang adaptif. Apa tuh adaptif? Mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri, fleksibel. Nah. Nah, jadi kalau ranahnya ke teknologi informasi, ya di dalam organisasi atau perusahaan itu ya teknologi informasi harus bisa dibuat secara fleksibel untuk bisa mengakomodasi perubahan secara cepat dan efisien. Ya. Ya, salah satu alasan besar implementasi teknologi informasi ya untuk itu kan,
untuk mengoptimalkan proses bisnis, mempercepat proses yang ada di dalam perusahaan, dan lain-lain. Intinya untuk sesuatu hal yang positif pastinya, ya. Nah, infrastruktur teknologi informasi yang adaptif ini disusun dengan pola tertentu, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mengikuti setiap perubahan dalam lingkungan bisnis. Ya, ada perubahan apa, dia cepat menyesuaikan diri. Ada perubahan apa, dia adaptasi lagi. Gitu. Nah, supaya bisa dibilang adaptif, harus bisa melibatkan keseimbangan dari tiga area berikut ini. Ya, supaya si infrastruktur TI itu adaptif, ini harus seimbang. Pertama adalah SDM-nya tentunya. Ya. Pemanfaatan teknologi informasi tentunya perlu kompetensi dong dari orang-orang yang ada di dalamnya kan. Nah, baik dalam penggunaannya maupun perubahan proses yang terjadi atas penggunaan teknologi itu tadi. Kan bisa jadi ketika implementasi sebuah teknologi informasi, tadinya perusahaan ini menjalankan sesuatunya dengan cara manual, tiba-tiba berjalan dengan memakai sistem semi otomatis atau fully automatic lah. Otomatis kan untuk mengoperasikannya butuh kompetensi khusus kan, ya. Nah, mereka itu nanti akan bisa dilatih lah, diberikan pelatihan, diberikan workshop tata cara penggunaan user manual yang baik dan lain-lain. Jadi ketika implementasi teknologi itu dilakukan, mereka tuh bisa menyesuaikan juga, ya. Karena harapannya apa? Bisa meningkatkan kualitas individu dan lingkungan kerja. Dalam bentuk apa? Kemudahan kerja. Orang pakai sistem tentu untuk memudahkan kerjanya, kan? Kalau tadi masih serba manual, gitu. Terus tiba-tiba dirubah menjadi tersistem. Nah, enggak tiba-tiba lah ya, maksudnya direncanakan untuk memakai sistem, nah itu kan udah dipikirin pasti supaya kerjanya jadi lebih mudah, prosesnya bisa lebih tertib dan transparan dan lain-lain, dan ujung-ujungnya untuk peningkatan produktivitas juga. Iya itu maksudnya. Ya, jadi faktor SDM-nya itu harus bisa adaptif juga, ya. Nggak semua orang sama soalnya di dalam satu perusahaan itu. Ada yang gaptek, ada yang enggak. Makanya butuh pelatihan, workshop supaya semuanya bisa memahami hal yang sama tersebut. Ya. Teknologinya juga dong. Teknologi yang digunakan dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Bisa diandalkan, tentunya aman juga, dan fleksibel buat dikembangkan, tentunya ujung-ujungnya cost efektif. Ya. Percuma teknologi diterapkan, tapi nggak sebanding dengan pengeluaran yang, nggak sebanding dengan pemasukan yang dihasilkan setelah teknologi itu diterapkan. Ya, masa biaya operasional mungkin lebih mahal ya ketika teknologi diimplementasikan. Tapi kalau profitnya lebih jauh lebih tinggi dari itu ya bagus dong. Tapi kalau profitnya justru lebih turun, ya berarti ada yang salah. Mungkin tidak tepat, tuh. Tidak sesuai standar. Jadi ya jelas ya, teknologi itu harus memenuhi standar yang ditetapkan. Bisa diandalkan, aman, dan fleksibel untuk dikembangkan. Okay. Lalu dari sisi prosesnya sendiri juga harus adaptif ya. Pemanfaatan teknologi informasi akan membuat satu proses mengalami perubahan ya. Perubahan. Pasti proses bisnis yang ada di perusahaan itu akan berubah. Yang biasanya mungkin step-stepnya seperti ini, tapi begitu diimplementasikan teknologi informasi, step-stepnya akan berubah. Biasanya lebih singkat ya. Kalau kita pakai sistem kan yang kita inginkan itu prosesnya lebih simpel. Nah,
Perubahan proses ini yang harus ditinjau ulang atau diubah kalau diperlukan. Ya, tentunya harapannya adalah memberikan manfaat berupa optimalisasi proses bisnis. Oke. Ujung-ujungnya ke sana. Dan bisa mendukung proses pengambilan keputusan di level strategis dan operasional. Oke ya, jadi banyak hal yang harus seimbang dari SDM-nya sendiri, dari teknologi sendiri, dan dari prosesnya sendiri semuanya juga harus adaptif supaya menciptakan suatu infrastruktur teknologi informasi yang adaptif. Oke. Nah, udah disebut tadi ya. Nah, harus tepat juga penggunaan teknologinya. Ya. Jadi jangan saya mau Core i9 RAM-nya 32 GB, SSD-nya 2 tera. Dipakainya buat apa? Cuma buat ngetik. Wah. Nggak tepat. Atau saya cukup yang Celeron aja, RAM-nya 4 GB cukup lah gitu. Windows-nya yang 32 bit aja, SSD-nya yang 120 GB cukup. Mau dipakai buat tanpa VGA ya, nggak usah. Mau dipakai buat apa? Edit video. Bapakmu mana bisa itu dipakai untuk edit video. Jadi pemilihan teknologinya juga harus tepat ya. Jangan baik dari sisi biaya juga ya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai apa yang udah kita keluarkan itu tidak sebanding dengan penggunaan kita nanti. Nah, menurut Robert Song dan Sribar, infrastruktur yang adaptif itu karakteristiknya efisiensi ya tentunya. Jadi tersedianya komponen-komponen infrastruktur yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai sistem aplikasi. Ya. Jadi berbagai sistem aplikasi yang dijalankan oleh beberapa pihak, beberapa divisi sekaligus di dalam perusahaan, kalau lingkupnya perusahaan, itu bisa dimanfaatkan, bisa memanfaatkan satu infrastruktur yang sama. Ya. Jadi nggak perlu membangun infrastruktur baru untuk menjalankan sistem aplikasi yang lain misalnya. Satu untuk semua jadi bisa efisien. Ya, biasanya satu platform kan memang digunakan untuk keseluruhan perusahaan. Jadi dia lebih mudah dan tentunya ya ini efisien. Terus effectiveness. Ya, efektif. Jadi komponen-komponen infrastruktur itu mudah dipadukan, interoperable, ya, interoperability, dan terintegrasi. Ya, komponen-komponen itu tentunya harus terintegrasi dong satu sama lain. Jadi dengan perpaduannya itu ya lebih efektif dalam melakukan prosesnya. Ini bahasa biasa lah, efisiensi, efektif, efektif dan efisien itu biasanya. Agility, apa tuh agility? Lincah, ya. Gegas, apa ya? Gitulah. Jadi komponen-komponen infrastruktur mudah dirombak dalam upaya penggantian maupun peningkatan. Jadi bisa dengan mudah dilakukan perombakan di dalam infrastruktur ini, baik hanya sekedar di-upgrade aja nih, ditambahin lagi, atau benar-benar diganti. Itu harus mudah untuk dilakukan perombakannya. Ya. Kayak semudah ini aja lah, misalnya RAM kita kurang, slotnya masih ada, ya tinggal kita tambahin aja kan RAM-nya. Gitu. Tapi beda halnya kalau kita sudah harus berganti platform nih dari DDR4 ke DDR5 ya, otomatis harus berganti juga semua-muanya ya. Kalau di komputer ya, motherboard-nya harus diganti, prosesor berganti juga, otomatis RAM-nya berganti juga. Kalau ganti platform ya apa daya, itu udah ganti infrastruktur namanya. Nah. Ya, tapi kalau di dalam satu infrastruktur yang sama, itu biasanya mudah aja kita ngerombaknya. Ya. RAM kurang tinggal tambah, atau diganti yang lebih besar lah kalau nggak ada slot lagi.
VGA bisa kita lepas-lepas, kita ganti sesuka hati. Prosesor juga bisa kita ganti-ganti sesuka hati, gitu. Asal di dalam satu platform yang sama. Nah, lalu tolak ukurnya apa? Supaya infrastruktur itu terlihat adaptif, kecepatan time to market-nya, ya. Jadi, dukungan kecepatan dalam implementasi fitur atau layanan baru, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh organisasi. Ya. Ketika ada sistem baru yang ditambahkan ke dalam proses bisnis perusahaan, ya inginnya itu cepat bisa merubah proses bisnis yang ada, ya kan? Enggak, jangan sampai itu harus butuh penyesuaian dulu sekian lama, dilatih lagi sekian lama dan lain-lain. Tapi memang inginnya itu bisa cepat. Jadi implementasinya cepat, manfaatnya bisa segera dirasakan. Ya. Scalability. Jadi mampu mengakomodasi perubahan atau pengembangan infrastruktur agar dapat menyesuaikan beban yang dihadapi. Beban kan pasti akan semakin bertambah ke depannya. Nah, itulah yang harus diakomodasi. Jadi infrastruktur apa yang bisa dirubah atau apa yang harus diganti supaya bisa menyesuaikan beban yang dihadapi. Kalau ya itu tadi ya, kalau misalnya RAM-nya udah nggak cukup, ya mau nggak mau ditambah dong. Selama infrastrukturnya masih memadai, bisa ditambahkan. Atau butuh prosesor lebih cepat, misalnya dari Core i3 gitu. Ya udah diupgrade aja ke Core i7, seperti itu. Extensibility, ya. Jadi mampu melakukan penambahan komponen atau layanan baru sehingga fungsionalitas dari layanan dapat terus sesuai dengan perubahan strategi bisnis. Ini berkaitan erat dengan scalability. Ya. Jadi dengan scalability itu bisa terukur ya. Di extensibility, ya itulah apakah si infrastrukturnya itu support terhadap penambahan komponen baru, layanan baru, dia dia modular nggak sistemnya, dia open nggak, maksudnya dia bebas untuk di-upgrade atau tidak. Nah, itu yang akan menentukan apakah nanti ke depannya itu bisa terus di-upgrade atau bagaimana, supaya layanan itu bisa terus sesuai dengan perubahan-perubahan strategi atau proses bisnis yang terjadi. Lalu ada complexity partitioning, ya, jadi mampu membagi arsitektur aplikasi ke dalam komponen-komponen yang dapat dikelola secara terpisah, modular. Ambil contohnya gini aja, ketika ada suatu sistem informasi besar, satu ya, milik perusahaan yang dipakai secara bersama oleh ini di perusahaan, itu pasti kan modulnya akan banyak sekali ya. Bagian-bagiannya punya porsinya masing-masing di sistem itu. Nah, inilah yang harus dikelola secara terpisah. Dibuat secara modul-modul. Nah, supaya apa? Kalau misalnya ada masalah di satu modul, itu tidak mengganggu kinerjanya ke modul-modul yang lain. Ya. Jadi bisa bisa dibungkus dulu masalahnya di sana, tidak mengganggu kinerja yang lain. Oke? Okay? Jadi dibuat partition, dibuat batas-batasnya, supaya mudah untuk dikelola. Tidak memberikan dampak buruk bagi sistem yang lain. Reusability, pemanfaatan ulang atau pemanfaatan silang komponen-komponen infrastruktur oleh berbagai layanan teknologi informasi dalam organisasi. Ya, reuse ya, jadi lebih hemat lah ya, jadi bisa digunakan kembali atau mungkin lebih efektif juga. Misalnya satu modul ini tinggal di copy aja ke bagian yang lain yang mirip gitu, jadi nggak usah membangun modul lagi dari awal, itu bisa. Atau komputer-komputer yang rasanya sudah tidak cukup nih digunakan oleh expertnya nih, misalnya karena udah kurang cepat. Ya udah, itu selama itu masih bisa dipakai, dialihkanlah ke bagian yang tidak membutuhkan
processing power yang tinggi. Taruhlah ke admin misalnya, itu kan bisa-bisa aja. Dari reusable, selama belum rusak nggak usah diganti. Hemat. Integration-nya tentu penting banget dong ya. Jadi pemanfaatan teknologi dengan standar tertentu, kalau bisa terstandar juga ya, yang memungkinkan antar komponen infrastruktur itu saling terpadu, ya, saling terkait, bisa bersatu gitu. Soalnya kalau kalau beda-beda standar, integrasinya itu susah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau satu platform yang sama nih semuanya, misalnya seluruh komputer yang ada di perusahaan pakai Windows, ya. Untuk mengintegrasinya kan gampang. Tapi misalnya dalam perusahaan itu ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Mac gitu untuk kebutuhan perusahaan langsung ya. Susah untuk integrasinya biasanya. Dan biasanya butuh bridging, butuh butuh sesuatu yang menjembatani itu, dan itu akan effort lagi pastinya. Jadi kalau bisa menggunakan teknologi yang terstandar, kalau bisa satu standar saja untuk kerendingan keseluruhan perusahaan. Presentation, ya, jadi menyediakan interface yang beragam bagi pengguna. Mungkin sistemnya cuma satu ya, tapi yang gunain kan banyak. Nah, itu ya bisa lah dibuat interface-interface yang sesuai dengan siapa nih penggunanya. Kalau penggunanya A, nanti yang muncul begini. Kalau penggunanya eksternal, yang muncul seperti ini. Kalau penggunanya supplier kita, nanti yang muncul begini. Sistem yang sama, mukanya beda. Bukan orang bermuka dua ya, tapi tapi ini sistem. Ya. Untuk jalan masuknya aja yang dan lingkupnya aja yang beda-beda, walaupun ke dalam satu sistem yang sama. Nah, lalu pengembangan teknologi informasi yang adaptif itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi, merencanakan dulu ya, infrastrukturnya secara menyeluruh, direncanakan dulu. Ya. Untuk seluruh tingkatan, untuk seluruh lini yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, terus mempertimbangkan juga, ini yang penting banget. Nah, mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan dengan mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan. Harus bisa diproyeksikan dulu nih kira-kira nanti pertumbuhannya kemana, mesti ditingkatkan kemana nih, mesti diupgrade kemana. Terus kan kayak listrik lah, nambah lantai lagi misalnya, isinya komputer semua ya harus dipertimbangkan untuk penambahan daya listrik biar tidak kekurangan seperti itu. Atau dengan banyaknya lagi pengguna yang ada di dalam gedung itu ya harus ditambah lagi kecepatan internetnya. Pokoknya harus diproyeksikan kira-kira pertumbuhannya itu gimana. Memaksimalkan penggunaan ulang komponen infrastruktur ya, yang tadi reusability ya, termasuk di dalamnya infrastruktur sumber daya manusia. Ya kalau misalnya ada orang yang nggak kompeten di bagian itu, ya cobalah, jangan dipecat dulu, coba dipindahkan ke bagian lain, dimutasi gitu misalnya. Siapa tahu kan bisa, kan banyak juga kejadian seperti itu kan, ternyata dia nggak cocok di bagian itu. Jadi SDM-nya pun bisa fleksibel, gitu. Bisa adaptif. Terus memilih teknologi yang tepat, ingat tuh tadi ya. Terstandar. Jadi kita kalau misalnya nggak standar, itu kan vendornya biasanya beda-beda. Itu kita ngomongin perusahaan ya. Pakai sistem ini dari vendor A, pakai sistem ini dari vendor B, pakai sistem ini dari vendor C. Udah, kita bakal ketergantungan terus sama vendor-vendor tertentu. Jadi gunakanlah yang open standar kalau bisa. Tapi dilihat juga kesesuaiannya sama kebutuhan bisnis, ya kesiapan sama kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengadopsinya. Terus menerapkan standar prosedur yang ditentukan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Kalau nggak ada SOP-nya, biasanya berantakan tuh pengelolaannya. Ya, jadi perusahaan biasanya akan
demi menjamin mutunya. Nah, itu biasanya sudah diterapkan standar-standar operasional prosedur yang dicanangkan untuk melakukan kegiatan tertentu. Oke. Lalu tren platform perangkat keras sama teknologi baru sekarang itu seperti apa? Nah, jadi perkembangan sekarang itu kan, baik dari sisi komputasi maupun jaringan, itu telah mengubah pengaturan daya komputasi. Dayanya ya, processing powernya ya. Nah, jadi sekarang itu menempatkan lebih banyak di jaringan dan di perangkat mobile. Maksudnya tuh kayak gimana? Sekarang udah jamak sekali yang namanya platform digital seluler. Jadi kita nggak harus melulu pakai komputer desktop ya sekarang. Kita cukup pakai si platform ini yang secara fungsionalitasnya mirip kayak PC, hampir bisa melakukan kemampuannya juga mirip dengan PC, tapi dikemas dalam form faktor yang mobile, yang kecil, yang bisa dibawa kemana-mana. Contohnya kayak smartphone sama tablet. Hampir setiap orang punya ini sekarang, ya. Dan banyak sekali yang mereka lakukan terhadap platform ini. Ya, sehari-harinya lah. Grid computing. Jadi konsepnya itu menghubungkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah ke dalam satu jaringan tunggal untuk mendapatkan daya komputasi gabungan. Ya, komputer-komputer itu digabungkan untuk mendapatkan daya komputasi yang besar. Nah, untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar juga. Kayak superkomputer lah ya istilahnya ya. Karena superkomputer asalnya juga dari virtualisasi. Jadi sumber daya komputasinya itu disajikan secara logical. Jadi tidak terbatas dari konfigurasi fisik dan lokasinya. Kayak pakai virtual machine lah kayak gitu ya. Dan itu bisa bagi berbeda tempat juga. Cloud computing yang terus berkembang sampai sekarang. Jadi pemrosesan komputer, penyimpanannya ya, storage-nya, software dan lain-lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan internet. Ya, kita mengetik lewat Google Doc, kita tinggal-tinggal akses internet, buka Google Doc. Kita mau ngapain? Ya, tinggal akses internet aja. Green computing, ya, mengacu pada praktek merancang, membuat, menggunakan, dan membuang perangkat keras untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Ya, sayangnya di Indonesia tidak terlalu kencang ya green computing ini, karena biasanya orang membuang membuang hardware itu ya udah dibuang gitu aja. Padahal di dalamnya itu banyak bahan-bahan berbahaya loh. Itu yang harus ditangani secara profesional sebenarnya. Jadi jangan salahkan orang dia orang nanti kanker kulit lah apa gitu. Karena untuk proses seperti ininya aja, pembuangan perangkat kerasnya aja kurang begitu diperhatikan. Atau sekedar cat tembok aja sebenarnya kan nggak boleh dibuang ke saluran air. Karena itu akan berdampak buruk sekali terhadap ekosistem air. Kan ujung-ujungnya ke laut tuh. Ya. Hal-hal kecil ini yang rasanya kurang banyak diperhatikan oleh orang-orang sih. Nah, tapi kita ngomongin green, ya otomatis konsumsi daya ya. Mengurangi konsumsi daya komputer itu juga masuk di green computing. Lalu ini prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya, ya performance tinggi tapi low power ya, low power consumption. Jadi sekarang trennya tentu mikroprosesor punya banyak core dalam satu chip. Ya, sampai saya bilang ada 64 core itu sekarang. Ya, tentu fungsinya untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi konsumsi daya juga, sehingga pemrosesan jauh lebih efisien dilakukan secara simultan. Banyak core, banyak juga pekerjaan yang bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama. Lebih efisien.
dan trennya ke sini dengan proses fabrikasi yang semakin kecil, semakin efisien, dayanya juga semakin rendah. Ya. Jadi trennya ke depan akan seperti itu. Oke. Dah. Berbusa juga mulut. Ya. Baiklah, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nggak ada mata kuliah ini kan? Habis ini. Berarti yang nggak